KPU Makassar Rakor bersama media matangkan persiapan pilkada. Komisi Pemilihan Umum, KPU, Makassar menghelat rapat koordinasi, Rakor, bersama media terkait pencalonan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel, serta wali kota dan wakil wali kota Makassar di Hotel Artama Makassar, Jalan Haji Bau, Minggu, 18 Agustus 2024. Rakor dipimpin langsung Ketua KPU Makassar, Andi Muyasir Arafat yang dampingi Sekretaris KPU Makassar, Asrar Marlang dan anggota komisioner, Sri Wahyuningsih dan Abdi Goncing. Di kesempatan tersebut, Yasir mengatakan, media turut menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah, pilkada. Media sebagai penyampai pesan dan berita kepada masyarakat dan KPU sebagai penyelenggara teknis. Tapi paling tidak teman-teman ketika membutuhkan konfirmasi ataupun pemberitaan bisa mungkin direspon. Atau misalnya ada teman-teman yang ditunjuk misalnya juru bicara atau siapa yang bisa. Karena kadang kami ini di media, karena ditanggapi sedikit saja itu tidak masalah. Yang penting ada penanggap ditanggapi kemudian ditindaklanjuti nanti ketika ada persoalan, termasuk yang sekarang ini soal DPS segala macam. Mungkin dari itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kemudian teman-teman nanti di proses pencalonan ini kan panjang ini. Karena sih sekarang di 2024 ke 2024 itu cukup panjang. Selalu yang menjadi permasalahan adalah soal bagaimana kemudian teman-teman itu bisa diberi space ketika misalnya proses tahapan pendaftaran itu. Dan ini adalah cara kita untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada teman-teman. Tentu memang ada hal, biasanya sih ada hal-hal tertentu yang tidak bisa disampaikan ke publik. Dan kalau bisa disampaikan ke publik pasti akan disampaikan ke media. Tidak mungkin kita tutupin dari media sementara ke publik kita buka. Misalnya soal data pemilih, misalnya pilihnya berapa DPS-nya pasti kami jawab. Ya, karena itu boleh di-share ke publik. Tapi kalau sudah secara detailnya menyebutkan ada berapa ini SDNK-nya, mana namanya segala macam, tentu itu tidak bisa kita buka. Ini adalah nanti pagi minta tolong dijawab, direspon soal jadi teman-teman tadi ada respon yang di download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.